Guna mencegah penyebaran COVID-19, Polrestabes Medan bersama jajaran Polsek menggelar razia jalanan Sabtu malam sambil memberi himbauan kepada kelompok geng motor yang berkumpul di jalanan Kota Medan. Wakapolrestabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji didampingi Kasat Reskrim AKBP Roni Nicholas Sidabutar saat menggelar konferensi pers di halaman Mapolrestabes Medan mengatakan, sebanyak 20 orang diamankan polisi dari berbagai lokasi di Kota Medan. 23 unit sepeda motor turut diamankan, dan setelah didata, ke-20 orang sudah dipulangkan ke orang tua masing-masing. Tidak ada geng-geng motor itu. Geng motor di wilayah jajaran Polrestabes Medan yang kami lakukan kemarin tanggal 4 dan tanggal 5. Rekan-rekan sekalian, pada pelaksanaan kegiatan tersebut secara berjenjang, ya masing-masing polsek jajaran melakukan kegiatan-kegiatannya di dalam rangka penegakan hukum, khususnya antisipasi street crime ataupun kejahatan jalanan. Dari hasil kegiatan tersebut yang kami lakukan mulai dari pukul 23.00 sampai pukul 06.00, ya, hasil yang kita dapatkan adalah sejumlah 20 orang dan unitnya sebanyak 23 unit kendaraan roda 2. Di dalam kegiatan ini, rekan-rekan sekalian, ingin kami sampaikan bahwa terhadap 20 orang yang kami amankan, ya apabila ada indikasi tidak ada melakukan tindak pidana ataupun hal-hal lain yang tersangkut dengan masalah pidana, kemarin kami lakukan pembinaan dan telah kami kembalikan kepada orang tuanya. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, Salam Tribrata.